Meski butuh waktu tempuh kurang lebih 60 menit dari kota Muara Teweh, objek wisata Danau Trinsing ramai dikunjungi warga saat libur Lebaran. Wisata alam ini terletak di Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Di sini, pengunjung bisa menikmati pemandangan sambil mendayung perahu bebek mengelilingi danau. Keindahan danau yang tenang disertai hembusan angin segar jadi magnet tersendiri bagi warga untuk datang ke tempat ini. Tak heran, jika musim libur tiba, banyak warga lokal maupun luar daerah mengunjungi tempat ini. Ramainya pengunjung diperkirakan akan terus meningkat meski ada beberapa tempat wisata lain di daerah ini sebagai tempat tujuan wisata libur Lebaran. Di sini nih ramainya pengunjung biasanya berapa hari setelah Lebaran dan hingga kapan? Kalau dia seperti hari ini kan hari Rabu, Kamis kan, Jumat, Sabtu, Minggu tuh masih ramai. Tahun ini lebih ramai apa sepi? Lebih ramai dari tahun kemarin, lebih ramai. Kenapa kok bisa kamu? Kemungkinan karena ada acara, airnya nggak surut kan. Dari Muara Teweh, Tim Liputan Batara TV mengabarkan.